Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Islam Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari terakhir ruang publik, terutama jagat uh, maya atau sosial media itu heboh sekali karena diturunkannya secara paksa video Tron Anis uh, yang dipasang oleh Uh, K-popers, ya. uh, para fans artis-artis uh, Korea, kira-kira begitu, atau dan peminat uh, pelajaran terhadap bahasa Korea gitu. Nah, <tuh> diturunkannya secara paksa videotron itu kemudian memantik uh, reaksi uh, protes dan beragam dari halayak ramai. <tuh> nah, menurut Uh, saya sendiri yang juga uh, pernyataan saya itu sudah dirilis di beberapa media uh, massa. Saya melihat bahwa penurunan secara paksa ini justru saya memprediksi akan semakin menambah dan mengalirkan simpati dan dukungan secara deras dari masyarakat ya kepada. Capres Anies Baswedan yang didampingi oleh Cawapres Saimin atau Abdul Mohimin Iskandar dengan nomor urut 1 gitu. Kenapa? Karena biasanya masyarakat itu ya tidak terlalu suka terhadap perilaku-perilaku yang tidak fair gitu. Nah, dalam pandangan uh, kami dan Nuriswan Channel ya, itu kan videotron itu Uh, atau iklan uh, tentang Anies dalam bentuk videotron itu kan merupakan ekspresi politik kekinian, gitu ya, karena itu bentuk dari uh, kekaguman dan uh, dukungan, serta simpati kepada uh, Mas Anies, ya. Uh, dan itu sebenarnya uh, tindakan uh, politik biasa saja, terlebih. Hal itu kan memang dibenarkan ya, terlebih lagi sekarang kan pada masa kampanye yang diatur oleh KPU yang memungkinkan dan membolehkan siapapun untuk memasang ya, iklan e, politik e, seperti itu gitu. Jadi kenapa harus diturunkan, kenapa harus dibendung, kenapa harus dipaksa untuk tidak dipasang lagi? Nah, itu kan e, menunjukkan juga di sisi yang lain tidak hanya ekspresi politik, tapi juga ekspresi sekaligus itu, ekspresi kekhawatiran dari orang-orang yang merasa akan kalah, sehingga harus menurunkan iklan tersebut karena iklan tersebut dikhawatirkan punya efek elektoral yang membesar terutama pada saat-saat menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari kalau tidak khawatir, kalau tidak cemas, kalau tidak eh, takut untuk kalah kenapa harus menurunkan secara paksa videotron itu kan itu logika sederhana, dibiarkan saja kalau memang ada pasangan yang percaya diri um, satu, pura, satu putaran dan menggaungkan bahwa akan memenangkan satu putaran di atas 50 persen, kenapa harus takut dengan perlawanan politik yang menggunakan iklan videotron itu? Jangan-jangan memang belum sampai 40 persen, jangan-jangan memang berat sekali memperoleh gerakan atau memperoleh uh, kemenangan dengan satu putaran itu jadi kalau misalkan <tuh> sudah percaya diri sekali angkanya tinggi sekali ya tidak, akut, tidak takut dengan lawan politik manapun atau paslon uh, manapun gitu nah jadi inisiatif seperti uh, videotron atau ekspresi politik yang lain itu karena itu datang dari inisiatif Uh, murni ya, dari nurani masyarakat itu tak mungkin bisa dibendung, dan itu tidak boleh dipandang remeh. Karena kalau perilaku tersebut terus dilakukan, bahkan sekarang saja simpati dan dukungan itu sudah seperti diprediksi akan menjadi snowball atau bola salju, gitu. Jadi, semakin besar simpati dan dukungan kepada... Mas Anies gara-gara justru gara-gara videotron iklannya itu di, diturunkan gitu. Seandainya dia biasa aja ya tidak. Tapi ketika diturunkan orang yang tadinya tidak melek politik juga loh kenapa sih yang begitu aja diturunkan gitu. Kenapa sih? Gitu. Jadi pertanyaan benar kenapa itu kemudian oh kalau gitu sekalian aja kita dukung biar kapok itu yang menurunkan secara paksa dan kelompok yang merasa cemas akan kekalahan itu ya sekalian aja dikalahkan dengan cara tidak memilihnya dan memindahkan dukungan kepada Mas Anies misalkan begitu jadi menurut Nur Iswan Channel ya itu adalah satu bentuk perlawanan politik masa kini itu kalau zaman dulu kan demonstrasi besar-besaran sekarang juga masih ada demonstrasi besar-besaran tapi Uh, generasi baru itu melakukan perlawanan politik itu dengan dengan cara yang berbeda ya dengan cara yang berbeda dengan bermain di sosial media dengan pasang videotron dengan bikin meme itu adalah bentuk-bentuk terbaru dari perlawanan politik yang anti kemapanan yang anti keadilan yang ia pandang tidak pantas memimpin Indonesia kira-kira begitu ya demikian kan baik Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, dan jaga kesehatan.